Seterusnya, pihak konsulat Malaysia di Jeddah, Arab Saudi telah diarahkan untuk mengesan pengikut dan Habib Syah Firdaus Habib Ahmad yang terlibat dengan tarikat Al-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad berkata, tindakan itu dibuat selepas kumpulan itu membuat dakwaan yang meragukan seperti mendakwa akan berlaku kemunculan Imam Mahdi pada hari Arafah lalu. Walau bagaimanapun, katanya setakat ini, pihaknya tidak dapat mengesahkan lokasi sebenar kumpulan terbabit, namun kepimpinannya disahkan masih berada di Arab Saudi. Dan saya sebenarnya saya telah menghubungi pihak konsulat tamu haji di sana untuk trace dan berpakat dengan pihak konsulat tamu haji ini Saudi sana di sana untuk mencari mereka ini, dan kita harapkan mereka ini diambil tindakan oleh pihak berkuasa agama negara sana, ataupun kita suruh mereka ni hantar pulang balik. Dan mengarutlah, mengarut, ya, banyak mengarut sampai kadang-kadang kita tengok sampai habis jual harta sebagainya. Beliau terdahulu diminta mengulas berhubung laporan media tentang penutupan selama 6 bulan sebuah pusat pengamalan tarekat Al-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Seremban Negeri Sembilan berkuat kuasa Rabu lalu. Mufti Negeri Sembilan Datuk Muhammad Yusof Ahmad dilaporkan berkata, penutupan pusat itu dibuat agar siasatan lanjut dapat dilakukan sebelum muzakarah jawatankuasa fatwa Negeri Sembilan membuat keputusan sama ada membatalkan atau tidak pendaftaran tarekat tersebut.